Hi guys, okay, Assalamualaikum. Jadi saya akan cerita sikit untuk panel commissioner ni. Okay, kat sini saya tengok kat sini, sebelum saya bagi tahu ada empat kan, empat zone kan. Okay, sekarang kita tengok ke belakang dia. Belakang dia. Okay, ni adalah gambar belakang dia. Sebenarnya setiap satu zone tu, untuk satu zone ada contoh zone A dengan B kan, A dengan B. Ha, ni A. Ni A, ni B. Ni untuk kad untuk zone A, ni zone B. So kat sini lah. Kad 2A, 2B. So ni adalah 2A dan ini adalah 2B. Dan ini adalah 1A, ini adalah 1B. Tengok lah. 1A dan 1B kat sini. So yang selalunya kalau rosak, kita just tukar je. Ha, kita boleh tukar, kita boleh cabut ni. Ha, kita just beli saja kad ni saja. Ha, kita kalau rosak, kita just beli saja kad ni. Selalunya yang rosak, selalunya bila ada silap wiring, apa yang berlaku kalau silapan wiring, fuse akan blow kat sini. Ha, fuse ni blow. Jadi kita boleh tukarlah fuse kat sini. Kat kedai, kita cari kedai dalam RM1 atau RM2 je fuse ni, tak mahal lah. Fuse ni kedai elektronik ada jual. Ha, kedai elektronik ada jual, ha, fuse ni. Kan ada fuse kat sini rosak. Bila kita buat wiring salah, fuse ni yang banyak rosak. Fuse ni dengan fuse ni. Okay. Dan bila kita buat wiring, banyakkan kita tempat ni sempit, kita banyak langgar lah. Kita banyak langgar yang ujung ni. Jadi kita kena hati-hati supaya dia tak patah. Supaya dia tak patah. Okay, itu saja saya punya tip saya untuk panel ni. Alright, terima kasih.